Halo bosku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe, like, dan share ya. Udah pasti keren dah gua. Tunggu. Siapkan bantal kesayanganmu buat rebahan. Hehehehe. Untuk anak orang, kamu benar menerima. Menerima apa ini benar? Benar. Yakin. 100%. Benar. Soalnya apa tadi nangis juga? Ya, yakin. Kalau kamu setuju, intim harus setuju. Dengan lawan ini, dan atas keberlanjutan ini, hubungan antara anak orang dan bapak. Terserah. Saya mewakili keluarga dan mewakili semuanya. Kami keluarga besar menjadi keluarga yang terbaik. Keluarga besar Bapak Halilintar, Anovial Asmit. Setelah kami berdiskusi semua, jujur kami mufakat dan menerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah yang terhadap ini. Resmi tapi masih lamaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anang Hermansyah. Boleh dipandang dulu kekasih hatinya dari mata ke mata pasti ada cinta di mata mereka. Kain batik ambil selendang, dipakai gadis pergi bertandang. Bertambah cantik adikku pandang sejak amatnya diminang. Nahkoda melawan gelombang, berlayar di laut dalam. Semenjak adik ikhlas dipinang, kita abang bertambah dalam. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Arta dan Aurel. Ya, Aurel, karena tadi sudah disambut dengan pantun, sepertinya kita ingin mendengarkan suara Aurel ya. Gimana, sudah dilamar, boleh menyatakan sesuatu? Alhamdulillah, pastinya senang dan diberi kelancaran, semoga diberi kelancaran sampai hari-hari nanti. Terima kasih juga buat abang dan keluarga. Terima kasih kami ucapkan kepada Aurel. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Atta untuk dapat menyematkan cincin pertunangan di jari manis tangan kiri kekasih hati. Pernikahan itu adalah suatu ibadah dan setiap ibadah selalu bermuara pada keridhaan Allah. Dan ridho Allah, ridho walidayan. Ridhonya Allah terletak di tangan orang tua kalian. Dan dipersilakan kepada Aurel juga untuk menyematkan cincin pertunangan di jari manis tangan kiri Atta. Kami persilakan. Kami persilakan kepada Ibu Hestia Faruk dan juga kepada Bunda Asanti untuk dapat maju ke depan. Kami persilakan. Barang tanduk jadi baik. Salam yang sampai ke akad, ke ijab kabul. Adik banamu si siangku. Pantaran kami terima, tertata rapi menawan hati. Tali kasih kami terima dari calon besan yang baik hati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kebahagiaan dua keluarga besar. Alhamdulillah. Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Awalnya kita. Dan kami persilakan kepada Aurel untuk dapat berdiri yang akan menyerahkan secara langsung tanda cinta kasih kepada Atta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua insan yang insya Allah nanti dipersatukan oleh Allah SWT atas izin dan doa
seluruh keluarga tentunya. Saya ingin bertanya, apa yang memutuskan kamu untuk menjadikan Aurel sebagai istri kamu nantinya? Tergeraknya dari hati sih. Dari hati. Karena kalau hati itu udah cocok, udah klik, udah klop, sampai hati kita tuh bisa ngomong sama kita kalau she's the one. Tapi memang cinta itu tidak perlu ada alasan ya, Atta ya? Karena cinta datang dengan sendirinya. Sekarang saya mau tanya sama Aurel, apa yang membuat kamu memutuskan untuk seperti Mas Anang kalau di TV kan, kalau aku sih yes gitu. Ya, apa yang membuat kamu bilang yes untuk dapat dijadikan atau menerima lamaran Atta? Boleh dong kita dengar sama-sama. Atta juga penyayang sama keluarga, sama kayak aku, jadi aku memutuskan, oh ya, oke berarti dia adalah laki-laki yang tepat untuk aku. Berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Ternyata dua insan ini dari hati ke hati sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah yang telah mempersatukan rasa cinta dari dua insan ini, insya Allah nantinya akan melaju ke jenjang yang kita inginkan, yaitu rumah tangga tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah cantik Aura dengan menggunakan kalung yang dikenakan. Kemudian ada lagi, dipersilakan menyematkan gelang yang diberikan. Ya, dipersilakan lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Semoga cinta Atta dan Aurel seperti lingkaran cincin yang tengah disematkan, suatu lingkaran yang tidak putus, insya Allah. Semoga langkah mereka untuk dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melangkahkan kaki pada acara selanjutnya. Kebaikan, dah itu aja titipan saya. Amin. Yeay, udah halal. Belum, belum. Media sih, kok ada di sini media ya? Biasa. Maksudnya lagi live agar kita ilo. Belum, belum, jempat, jempat. Apa? Ini pengen lihat kalian berdua di pelaminan. Oh, ini ceritanya subscriber. Subscriber kan mau nyapa juga. Coba lu dari situ, Baris. Dari situ. Ceritanya subscriber lagi kondangan. Coba. Hai semuanya, terima kasih yang udah datang. Terima kasih semua para subscriber aku, subscriber Aurel. Makasih yang udah doain kita, semua etim, ahak emak, emak emak, bapak bapak, adik adik, kakak kakak, semuanya makasih doanya. Doain dan acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah, iya, sukses lamarannya. Kita tinggal menuju step berikutnya, pengajian, siraman dan akad nikah. Baru tuh hal. Berarti masih banyak rangkaiannya ya, Bang? Masih banyak ya, jadi doakan ya teman-teman. Pokoknya doa dari teman-teman menentukan kita. Amin, terima kasih semuanya. Love you. Terima kasih.